ini parah ini. Jemputan kawin sapi. Ini di mana ini? Kok bisa? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di tahun 2024 cuy ya. Ini adalah video pertama saya di tahun 2024 cuy ya. Video ini tuh gak ada di list saya sebenarnya cuy ya untuk saya reaksi. Cuma banyak banget teman-teman di Instagram yang suruh saya untuk mereaksi video yang satu ini cuy. Dan memang tema video ini tuh cocok dengan NDTK gitu cuy ya. Channel NDTK gitu cuy ya, yang kesannya ada kelakarnya gitu ya. Ada kelakar, lucunya gitu cuy ya. Jadi memang cocok untuk channel NDTK gitu cuy. Yang mana kita akan mereaksi video dari channel Faktau Channel gitu cuy ya. Ini sudah lama banget saya nggak mereaksi video-video dari Faktau Channel cuy. Oke, yang mana judul videonya itu adalah video terlawak rakyat Malaysia tahun 2023 cuy. Yang korang tak boleh lupa. Wah, ini korang tak boleh lupa cuy. Oke, dan sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang ingin melihat original videonya ya, yang nggak ada apa namanya, nggak ada suara saya atau tertawa saya, korang bisa langsung ke channel Faktau Channel cuy ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang stay di channel ini sampai detik ini dan selalu like video ini cuy. Terima kasih banyak. Dan langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Mohon maaf cuy ya kalau di video ini tuh saya banyak batuk karena memang setakat ini saya batuk cuy ya, sudah flu masuk batuk karena perubahan cuaca gitu cuy ya. Oke, langsung aja videonya udah siap. 3, 2, 1. Alhamdulillah, lengkaplah okay. Sudah video Faktau untuk tahun ini. Ha, jadi seperti tahun-tahun sebelum ini, setiap kali video terakhir, Faktau tak naklah bebankan korang dengan video yang berat-berat. Ditambahkan lagi, abang Faktau dah boleh membimbing suruh buat video ni. Faktau, dah setahun abang tak gelar. Buatlah video yang boleh buat abang gelar. Oh, berarti setiap tahunnya abang apa namanya admin Faktau ini selalu buat seperti ini ya? Nggak tahu tahun lalu ada nggak ya saya reaksi. Lupa gue cuy ya. Ho 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 ho. Oleh itu, sempena untuk menikmati baki hari cuti korang. Apa kata dalam video kali ini? Jom bersama Faktau, kita berhibur melihat ragam rakyat Malaysia sepanjang tahun 2023. Mana? Oh, semua yang... Wah. Kejap. Cuba korang komen. Korang bercuti di mana untuk tahun ini? Oh ya, langsung aja saya komen cuy ya. Saya bercuti di rumah saja bang. Oke, langsung komen cuy ya. Dan jangan lupa di like juga pastinya cuy. Oke, kita lanjut. Pada lawak terkenal 2023 yang kurang tak boleh lupa. Tak boleh lupa ini cuy. Jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Oh, gentong. Ini gentongnya terlepas gitu cuy ya. Hai, nama saya Zul, boleh saya bantu? Hai, nama saya Zul. Try. Hai, nama saya bantu, boleh saya Zul? Salah. Itu gara-gara terlalu fokus ya, gara-gara terlalu fokus jadi seperti itulah cuy ya. Terkadang kita juga ya, kalau ingin mengingat sesuatu dan tiba-tiba kayak terperanjak gitu, pasti seperti itu cuy. Itu realita. Oke. Oh, Titanic cuy.
Malas, malas rombong kapal gitu cuy. Gue udah apa namanya menanti-nanti gitu sih ya. Gak tau ini diedit atau start, gimana sih? Tolong baca nih start. Oh ini baca macam biasa aja Masya. A, ba, ta, i, ta, la. Lepas tu bawah tu kho, do, ro, na, i, to, i, ta. Oh belajar ngaji ni cuy. Sama lah yang bawah tu pun. Ikut baris dia. Sekejap Ustaz, saya baca Ustaz, saya baca eh. Saya baca lain pula. Abata itala hodorona ito ita mijasi. Oh, jadi lagu Naruto gitu. Ita nuwa aoi aoi anu suro. Itu lagu Naruto, bukan. Salah. Tapi kenapa? Oh ini kostum ini cuy ya. Jadi ini satu orang tapi bisa. Wah ini pandai berlakon sih. Ini definisi bahagia itu sederhana cuy. Cuman setakat ini aja apa namanya istri jadi terhibur gitu cuy. Apa ini macam dah lari dari konsep sedekah. Apa ini? Gimana? Gua enggak paham ini sih. Oh Pak Cini itu minta sedekah gitu cuy. Dan dia mendatangi anak muda yang dua ini. Tapi anak muda itu tak ada duit. Tapi Pak Cini yang minta sedekah itu bagi duit. Terus dibagikan kembali. Waduh gimana sih. Iya woy pantasan salah konsep cuy. Ini untuk awak. Kalau rambut balik. Wih. Belajar cuy. Topi. Oh iya itu topi yang dijual di Shopee cuy. Aduh raja kena tipu. Wih toki. Oh, tekuk ya penyebutan di sana tekuk. Kalau di sini toke, cuy. Kok bisa jatuh ke situ gitu ya? Kayak dilempar gitu ya. Nah, biasalah cuy ya. Ini apa namanya? Kucing yang udah dewasa tapi minumnya susu gitu ya. Tunggu cuy, gue gak paham ini. Ini mau foto bersama. Ini fix Lata sih. Benar gak? Karena disuruh untuk maju ke depan. Tapi kok gak bisa dengan ini saya umumkan. Karena dia lihat mic jadi dia ke situ gitu ya. Fix, ini Lata. Jom pulang.
Aduh, pulang, aduh. Pulang, pulang. Bentar, kucing. Macam kucing saya, cuy, ya warnanya nih. Itu tandanya bedaknya, ya bedaknya itu udah terlalu tebal gitu cuy. Jadi ya seperti ini cuy. Entah itu karena basah jadi melengket atau gimana gitu, saya juga gak tahu cuy. Tapi make upnya ini udah wih, bener ada di tengah abang kota cuy. Abang, abang ular abang. Beh, ulo dah. Ulo ni. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Gak bisa berdiri. Gak bisa berdiri. Pasu lusu, papa su. Arisha, come here. Come. Astaga. Pinjam 100 Nurnilam Sarung. Oh, ini ternyata yang apa namanya? Kalimat yang digunakan ini ya. Nabil saat di ya apa? Alsar Gagar Vagansa gitu sih ya. Pinjam 100. Iya, benar. Kita ulang ya. Pinjam 100 Nurnilam Sarung. Pinjam dahulu bayar nanti. Aduh, tunggu tadi. Pas banget sih liriknya ya. Oke, kreatif sih ya. Dia ngeliat. Oh, abang ini juga, abang Enjoy ya, abang Enjoy. Ini salah satu karakter lawak yang saya suka juga di Malaysia cuy. Ini abang Enjoy. Sudah hilang. Aduh, abang Enjoy. Apa? 20 orang pers. Aduh, satu tikus kok. Ini di santri kah? Kalau lihat dari ruangannya ini kayaknya santri ini cuy. Astaga, kok sampai segitunya ya? Ya mungkin ya itulah cuy ya. Bukan takut sih, lebih ke apa istilahnya cuy, geli gitu ya. Olimpas. Kenapa ada di situ? Kenapa ada di situ ya? Masa laki-laki juga takut? Malah dia yang agresif teriak. Ini denger ini. Ya. Tapi benar sih, ada banyak sih ya. Teman saya juga itu banyak yang takut dengan lipas gitu ya. Kalau saya enggak sih ya. Jujur aja saya enggak gitu. Aduh, brother. Tarik tambang ini. Wah, asli sih. Gak jadi masalah sih kalau banyak gaya tapi menang sih yang gak jadi masalah gitu cuy. Kalau banyak gaya tapi kalah, nah itu yang jadi masalah gitu. Waduh. Dia yang terlalu berat gitu ya. Apa lagi ini?
bagi dia rasa laju. Pakcik, assalamualaikum. Itu gelagar je, itu gelagar. What? Bagi dia rasa laju. Tunggu, kalau di Malaysia itu nama hewan apa cuy? Kalau di tempat saya itu namanya koteng gitu ya. Apa istilahnya itu yang... ya, kalau di kampung saya bilangnya koteng gitu. Ya tuh apa lagi bahasa Indonesia yang saya lupa cuy. Cik, assalamualaikum cik. Saya jual kek berisi ais krim. Kek berisi ais krim? Wow. Saya ada sell it sebab anak saya OKU. Dia punya produk lah tu. Jauh ke kedai kak? Dia ni antara kedainya lah. Bukan dia anaknya ya. Tak, saya kawan. Kek perisa ais krim eh? Bukan, saya sambal hitam. Sambal hitam. Jadi saya... Ini gimana ceritanya sih? Ini salah info atau gimana sih? Kok bisa? Kita ulang-ulang ya. Dia punya produk lah tu. Jauh ke kedai kak? Dia ni antara kedainya lah. Bukan dia anaknya ya? Tak, saya kawan. Kek perisa ais krim eh? Bukan, saya sambal hitam. Sambal hitam. Yang ni saya... Enggak, gimana ceritanya? Itu salah tempat. Kok bisa mengaku itu tadi anaknya gitu kan? Plotisnya. Okey, angkat kaki kanan. Waduh, makcik barbar ini cuy. Wah. Terengganu. Itu plot twist sih, ini plot twist ini. Sebenarnya di pikirannya itu udah apa namanya, dia pintar mengeja gitu ya hurufnya. Udah cocok semua gitu. Cuman dalam pikiran dia itu adalah ini boneka berbentuk penyu gitu. Jadi ya itu yang disebut gitu ya. Apa? Tertawanya nular itu cuy. Wis pintarnya kucingnya sih. Nah. Ih, diambil Malik ya. Aku geram betul lah dia ni. Kau nak gempik-gempik je lah. Yang kau pergi bawa benda lah tu buat apa. Weh, tak relax langsung lah kau. Ini mungkin masih zaman-zaman itu ya. Viral-viral lato-lato gitu, Ci. Ini parah ni. Ini bukan lari karung, nggak tahu. Kalau di Malaysia penyebutannya apa ini cuy? Kalau di tempat saya, apalagi di Indonesia sebutnya itu ini lomba lari karung gitu cuy. Kayak saya rasa sama sih ya, ini perlombaan ini ya. Ini kok biasanya kaki gitu, ini kepala. Ini parah ini. Sakit perut gue. Enggak, ini orang tuanya enggak ngajarin apa gitu cuy ya.
atau ada training dulu gitu. Ini langsung ikut, kamu ikut gitu ya. Jadi dia yang bocah ini, bocil ini gak paham gitu ya. Sampai esok. Ini kok ulang-ulang terus ya? Banyak dosa kau kan? Wesh kucing. Hai, tengok tu. Pecahkan gelas tu. Pecahkan pinggan tu. Nangis dalam. Apa lagi kau buat? Aduh, comel ya. Alhamdulillah, kereta 2 biji. Rumah pun besar. Kereta ni dah habis bayar. Nice. Syukur Alhamdulillah, rezeki Allah. Assalamualaikum, Jenti. Ternyata GNT. Ada plotis ini, ini plotis sih. Saya enggak nyangka gitu ya. Alhamdulillah kereta 2 biji. Rumah kereta 2 biji. Rumah pun besar. Syukur Alhamdulillah rezeki Allah. Assalamualaikum GNT. Good work, man. I love you, 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 I love you
Ini pernah dengar, ini pernah lihat. Anak pate. Bocil lagi. Omae wa mou shindeiru. Salah lagi ni. Nani? Kenapa? Omae wa mou shindeiru. Ini yang oleng, kenapa semuanya ikut oleng? Nani? Kenapa semua bak? Astaga, yang salah tadi menang gitu ya. Astaga, apa ya? Ini bukannya di Malaysia nih cuy. Ini nyanyi pakai bahasa Cina ini. China sini. Tengok orang depan ni. Dia ingat dia siapa. Itu tadi enggak ada sen kali je ya. Jadi pakai kaki gitu ya. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit angin tuh. Astaga, ini kok bisa di dalam sini? Nah, terus cara keluarinnya gimana ini? Harus dibongkar dong ini. Wah. Malah kafuera gitu. Perbezaan sedang berjalan. Nice tu. Iya, ya, masuk akal juga sih ya. Sedang berjalan gitu ya. Babi bu, babi ku,
babi ku. Aduh, ini budak kecil tapi udah paham gitu ya. Ini sebelum berita sih ya. Sebelum baca berita ini. Kalau lihat video-video seperti ini jadi kangen gitu ya. Konten ngakak plus gitu ya. Waduh, udah lama banget ya kita gak buat konten ngakak plus, cuy. Wih, kucingnya galak ini. Udah macam main ular dah kita tengok. Iya, main ular. That's right. Kita ni hidup kena mana Wan Mamsa. Oh, abang kan, abang Joy. Wan Mamsa. Untung apa? Untung jadi yang tembang. Jadi tak jadi belakang kira. Yang penting kompidam. Percakapan pam kena kliam dan bagi orang faham. Tunggu, dia niru siapa sih ni kok beda-beda caranya ngomong. That's right. Kita ni hidup kena ada Wan Mamsa. Ha? Wan Mamsa. Untuk apa? Untuk jadi yang terbaik. Jadi tak jadi belakang kira. Yang penting kompidam. Percakapan kena kliam dan bagi orang faham. Oh, diakhiri dengan M gitu ya. Jadi dia pusing di akhirnya gitu ya. Kita ulang dulu ya. That's right. That's right. Kita ni hidup. Kita ni hidup. Ha? Wan Mamsa. Untung apa? Untung jadi yang tembang. Jadi tak jadi belakang kira. Yang penting kompidam. Kompidam. Percakapan kena kliam. Kaya orang paham. Nah, ini benar. Paham. Paham. Sumpah itu kelakar sih. Memang apa abang siapa abang Ju ini kalau dia ngelawak tuh agak unik gitu ya, unik gitu ya. Gak ada duanya sih kalau dia ngelawak gitu ya. Itu tersalah sih ini cuy. Malah istri gitu. No. Oh, astaga keretanya. Bro, dapat order Grab. So korang teka eh. Dia order apa? Hari ni jadi dia. Tapi aku pelik kenapa dia letak dekat nasi lemak bukan dekat Milo. Seperti yang member request. Satu. Astaga nasi lemak pakai Milo. Pula. Tiga. Empat. Yelah. Moga dia bergembira lah sebab dia request. Ini gimana ceritanya? Kau denganku. Gitar. Ini udah lihat sih. Kayaknya ini video udah lama banget sih ya. Keluar gitu ya. Oh, ini budak rajin banget ya. Buang sampah. Semuanya jadi sampah gitu ya. Setan ni suka membazir. Aku ada soalan. Setan minta air korek ke? Hey. Oh, kok jadi horor ni? Okey, benda ni simple je. Aku suka Papa Azan. Papa! Takut juga ternyata. Tapi kok horor gitu ya? UFO kok UFO. Ini kayak festival coy. Abe nak yang mana abe? Oh kita dapat kotak siok. Ada.
Oh. Ini jual burung ini ya. Kau betul-betul depan-depan kau berak. Ada bang. Lebih ada bang. Ah, kalau berak. Kalau pegang kau berak atau pegang kau berak ni. Abang mau yang mana? Merah lagi. Hijau mana? Hijau. Ah ni PN. Celaka ini. Jatuh pula. No, tu kenapa nak pendek? Kan ada mat situ. Astaga, horror banget. Jemputan kawin sapi. Ini di mana ini? Kok bisa sapi masuk dalam sini? Ini di warung atau acara? Ini acara kayaknya sih cuy ya, bukan di kedai ini. Jemputan kawin sapi. Jemputan kawin di acara nikahan ini cuy, acara kawin. Tapi kok sapinya ada di sini gitu ya? Masalahnya bukan satu. Ha, macam mana dengan video kali ini? Benar tak gelak? Tamatlah sudah video fakta untuk tahun ini. Semoga video-video tadi dapat menghiburkan korang semua. Aik, bukan sepatutnya ada lagi satu ke fakta? Oke, akhirnya permintaan korang sudah saya kabulkan cuy. Ini adalah video pertama saya di tahun 2024 cuy ya. Yang mana dibuka dengan kelakar juga ya, walaupun memang kondisi suara saya masih kurang baik gitu cuy ya, karena saya batuk gitu cuy ya. Jadi setidaknya saya sudah membuatkan video yang korang sudah request cukup banyak juga gitu cuy ya. Dan semoga video ini menghiburkan, dan menurut korang di antara video yang dibuat tadi oleh Faktau Channel, yang mana yang paling kelakar? Korang bisa komentar di bawah gitu ya. Yang kelakar yang mana menurut korang tuh, yang mana yang paling kelakar? Kalau menurut saya sih, yang paling kelakar tadi itu yang yang lari karung itu, yang harusnya di kaki dia taruh di kepala gitu. Yang budak tadi itu cuy, itu yang paling kelakar menurut saya cuy ya. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request ini. Dan kalau memang suka video ini, bantu di like dan di share. Kalau bisa menghibur gitu ya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.